Sebuah truk bermuatan kayu jatuh ke sungai di Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Kejadian itu terekam CCTV pabrik kayu CV Mitra Interior dan diunggah oleh akun Instagram Terang Media, di mana dalam rekaman tersebut terlihat truk mundur dengan sendirinya. Truk yang mundur tak terkendali itu menabrak pintu pabrik hingga jebol. Setelahnya itu terus melaju mundur hingga terperosok masuk ke sungai. Awalnya truk bernopol liter 9756 UD ini dalam kondisi mogok dan terparkir di dalam pabrik. Ketika truk hendak ditarik maju oleh dump truk, tiba-tiba bemper depan truk tersebut terlepas. Karena bemper depan terlepas, truk itu berjalan mundur menabrak gerbang pintu masuk pabrik dan terperosok masuk ke sungai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini.